kembali petani pepaya Indonesia khususnya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit tentang penyakit fusarium yang menyebabkan busuk akar, dan kita akan berbagi cara pencegahannya di awal dan pengobatannya setelah kena serangan. Ini adalah salah satu contoh pohon pepaya yang terkena serangan fusarium. Ciri-cirinya bisa kita lihat dari daun yang belum waktunya gugur, ya sudah layu, sudah mulai berguguran. Dan batang itu dari bawah sampai ke atas itu mengecil gitu, tidak normal. Itu menunjukkan akar cabang dan akar utama sudah mengalami kebusukan. Sebetulnya kalau kita paham gitu, dalam bahasa tanaman, sehatnya akar itu terdampak dilihat dari sehatnya daun gitu. Jadi kalau daun sudah tidak baik-baik saja, itu sudah tidak baik di akarnya. Jadi pentingnya kita mengkontrol ketanaman satu persatu, dari mulai kesehatan daun, kesehatan batang, karena pepaya itu tidak semudah itu. Dia itu mempunyai ketahanan diri gitu sebelum akhir hayatnya gitu. Ya contohnya seperti ini. Nah, jika daun seperti ini kita langsung kocor dengan kalsium, fungisida, dispray. Dan bagaimana sih fusarium itu tumbuh dan dari mana asalnya? Ini adalah wujud dari Fusarium oxysporum yang di zoom oleh mikroskop di lab. Ya, ini bentuknya. Itu sangat kecil dan sporanya pun sangat kecil. Sangat mudah itu penyebarannya, bisa lewat udara, dihempaskan oleh angin. Dan bukan pepaya saja, terong, cabe, tomat itu menjadi dari bagian serangan daripada fusarium. Seperti jamur dan cendawan lainnya, termasuk fusarium akan berkembang baik di musim hujan karena tingkat kelembaban itu tinggi. Penyebab lainnya jamur fusarium tumbuh subur yaitu tanah yang berpH rendah, asam di bawah 5. Lalu hindari tumpang sari dengan tanaman inangnya yaitu pisang. Drainase air yang buruk, penyiangan lahan yang tidak konsisten, itu akan menambah kelembaban lahan semakin tinggi, maka jamur tersebut akan semakin berkembang pesat. Faktor penyebar lainnya yaitu pupuk kandang yang tidak difermentasi. Meskipun pupuk kandang itu sudah kering, tapi alangkah baiknya untuk difermentasikan terlebih dahulu. Minimal ditambahkan dolomit atau ya trichoderma untuk menjaga fusarium. Pada musim hujan, hindari pupuk dengan tinggi N karena jamur maupun bakteri suka dengan tanaman yang menghasilkan protein tinggi, salah satunya dari pupuk N. Untuk pencegahan di awal, kita menggali lubang 50x50, diisi dengan trichoderma, pupuk kandang yang sudah fermentasi, dan garam. Kita gulungkan, atasnya kita tabur lagi dolomit. Berikut bisa asam humat, bisa kompos, itu terserah Anda gitu, untuk meningkatkan kualitas kesuburan tanah. Nah, itu sangat dipentingkan karena jamur fusarium sendiri tidak bisa berkembang baik di pH yang normal, netral 6-7. Dan berdasarkan jurnal penelitian Fakultas Pertanian, bahwa trichoderma dan glocladium itu mampu mencegah perkembangan dari fusarium sendiri, dan itu sangat dianjurkan untuk pengolahan awal karena menunjang keberhasilan di akhir. Itu pengolahan awal itu harus maksimal. Untuk perlakuan benih, ketika melakukan perendaman kita menambahkan PGPR sebagai agen hayati untuk protektif di awal, yang melindungi akar dari patogen yang merugikan dan akan meningkatkan daya tumbuh lebih baik ke depannya. Lakukan penyiangan lahan secara terjadwal agar cahaya matahari itu langsung ke tanah, yang mengurangi resiko daripada fusarium. Lalu buat drainase air yang baik, lancar. Berhubung ini tanah miring, kita ngebuat, jika tanah datar ya seperti ini bagusnya, idealnya.
Itu adalah upaya langkah awal untuk pencegahan dari fusarium atau jamur lainnya. Fusarium dengan tanda daun yang muda yang belum waktunya bergugur berguguran seperti ini langsung kita aplikasikan. Berikut kalsium, lalu hidrogen peroksida yang dikocor tunggal masing-masing secara merata ke tanaman yang terkena indikasi fusarium. Lalu setelahnya 2-3 hari kemudian kita berikan larutan gula merah berikut PGPR yang dilarutkan kepada air, lalu dikocorkan ke tanaman sekitar 300-500 cc. Itu lakukan terus sampai tanaman itu pulih. Kurang lebih sesuai pengalaman 1-2 minggu itu tanaman sudah segar kembali. Kenali ciri-ciri fusarium sedini mungkin, karena jika tanaman sudah seperti ini akan sulit dipulihkan karena kebusukan akar sudah menjalar ke akar utama. Pada intinya, perhatikan kebersihan lahan, perhatikan jalur air, perhatikan gejala-gejala fusarium. Maka jika hal itu Anda lakukan, risiko terkena fusarium atau cendrawan lainnya itu akan rendah. Semoga informasi sedikit ini bisa membantu kawan-kawan dalam budidaya pepaya lebih maksimal. Kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.